Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami The Marinis bersama saya Darwish. Dalam video ini mari kita belajar bersama-sama mengenai Marlin Test. Dengan materi bahasan adalah grammar. Oke, langsung saja kita ikuti di videonya. Ya, ini videonya. Mari kita kupas bersama-sama Marlin Test tentang grammar. Just the statement that describes the pictures. Jadi ada gambar di sini. Di sini adalah tentang grammar, tenses. Ini ada orang sedang menulis, tangan sedang menulis. Jadi sedang, mana yang sedang? He is writing a note. Dia sedang menulis. He has written a note. He is being written. Nah, jadi jawabannya adalah ini, yang paling atasnya, yang alpha. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita lihat ada orang sedang menonton demonstrasi pemadaman kebakaran, ya, pakai baju apa, breathing apparatus mau memadamkan, atau pemakaian breathing apparatus. Kita lihat di sini, the crew are watching a firefighting demonstration. Crew sedang menonton demonstrasi pemadaman kebakaran. Crew have just watched, baru saja melihat. Crew are getting ready, siap-siap untuk melihat. Jadi jawabannya mereka sedang menonton. Jadi jawabannya adalah yang paling atas. Ya, ini ada crew sedang di samping skoci, sedang memakai life jacket. Kalau Indonesia bilang sedang memakai. Kalau mereka sedang memakai itu proses memakai. Jadi the crew will don life jackets. Kru akan mengenakan life jacket. Mereka sudah mengenakan, bukan? The crew have don life jacket. Telah mengenakan life jacket. Nah, jawabannya adalah bravo. Bukan kru are donning. Kalau donning ini mereka masih proses memakai. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke. Kita lanjut. Nah, ini perempuan cantik ini sedang mau mengiris chopper, ya. Anda jangan lihat perempuannya, Anda lihat di sini mana tenses yang masuk. Ini akan, is going to chop. Crew akan mengiris. Yang kedua adalah has chop. Has chop ini adalah telah mengiris, is chopping sedang mengiris. Jadi ini kan baru siap-siap mau mengiris. Jadi jawabannya yang mana? The crew is going to chop the pepper. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini mereka mengeluarkan korban dari sebuah tempat, ya. Kita lihat, the crew members are going to take men out of enclosed space. Crew akan mengambil, bukan berarti dia sudah mengambil. Crew members will probably take a man out of the enclosed space. Enclosed space. Crew mungkin akan, ini bukan mungkin lagi, ya. Mereka sudah mengambil. Jadi jawabannya adalah the crew members have taken a man out of the enclosed space. Ya, jawabannya adalah itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada pemadam kebakaran, fire extinguishers, yang sudah tergulung dengan rapi. Ya, berarti jawabannya adalah mana yang tergulung dengan rapi? Jawabannya adalah, nah ini ya, A, ya. Will be nanti akan digulung dengan rapi. Sudah tergulung, bukan. Yang bravo, are being neatly coiled, sedang digulung. Tidak. Yang ketiga adalah has been neatly coiled. Jadi telah tergulung dengan rapi. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. Mereka sedang mengobrol pompa, ya. Sedang mengobrol pompa. Yang mana yang sedang? Yang sedang adalah alfa ini, ya. Obrolan kedua yang karena yang bravo adalah akan, yang ke Charlie adalah telah. Karena mereka masih proses, di sini masih proses.
Ya, kita lanjut lagi. Kita lihat di situ mereka sedang di absen. Ini kayaknya latihan ya, latihan. The crew are practicing a fire drill. Apakah mereka latihan pemadaman? Ya, kita lihat lagi yang pilihan lain ya. Mungkin, tapi kenapa mereka kok pakai life jacket? Kayaknya bukan. Yang kedua adalah the crew are proceeding to their master station. Crew sedang menuju ke master station. Bukan, karena dia sudah berkumpul, sudah di absen. Yang ketiga kita lihat the crew are practicing an abandoned ship master. Mereka sedang latihan abandoned ship master. Sedang latihan berkumpul meninggalkan kapal. Oh, jadi jawabannya yang Charlie. Oke. Jadi di sini tetap harus sesuai dengan tenses-nya. Jadi grammar itu tentang tenses, tentang preposition, tentang question word dan macam-macam. Kita harus mengikuti pattern-nya atau kaidah-kaidahnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat di sini ada berapa orang kru. Mereka sedang memasang life jacket. Yang paling atas, the crew are boarding the lifeboat. Bukan, mereka tidak di atas lifeboat ya, mereka di atas deck. The crew are rigging the fire hoses. Crew sedang memasang selang pemadam. Tidak, mereka tidak sedang memasang selang pemadam. Yang ketiga adalah the crew are donning the life jackets. Crew sedang mengenakan life jacket. Nah, ini yang betul ya. Jadi jawabannya Charlie. Kita lanjutkan lagi. Ini ada kru sedang ya. Kita lanjut lagi. Ini ada kru sedang mengecat. Mana yang ada tulisan sedang mengecat? Nah, ini. A painting. Ini sedang mengecat. Have finished, telah mengecat. Yang ketiga adalah akan mengecat. Berarti yang sedang mengecat adalah Alpha. Oke. Nah, ini lanjut lagi, kita baca ya. The firefighters are entering the space. The firefighters have left the space. The firefighters have already entered the space. Mereka sedang, mana yang sedang? Sedang adalah to be plus bentuk ing. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini ada orang kayak lagi joget ini. Apa keterangannya di sini? Oh, mereka sedang senam ya. Exercise, morning exercise. Itu adalah olahraga pagi. Ya. The crew have finished doing. Telah selesai. Oh, bukan, ini mereka masih. The crew are going to do their morning exercise. Akan melaksanakan olahraga pagi mereka. Oh, bukan. Mereka sementara atau sedang melakukan. Mana? Oh, berarti yang Charlie ini. The crew are doing their morning exercise. Oke. Okay. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat itu ada tandu ya. Tandu orang latihan, mungkin latihan atau mengangkat orang dari korban. Korban itu casualty adalah korban. Kita lihat terangannya, the crewmen are carrying the casualty. Kru sedang membawa casualty. Ini diletakkan, bukan dibawa. The crewmen are strapping in the casualty. Kru sedang menyetrap. Nyetrap ini mengikat ya, mengikat pakai strap. Ini namanya adalah strap ya. Jadi diikat. Nah, itu adalah, jadi yang betul adalah the crew are strapping. Yang ketiga adalah the crew are giving some medication to the casualty. Crew sedang memberikan pengobatan kepada korban. Tidak. Ini yang betul adalah the crew are strapping. Ya. Ya, itu tadi. Dalam video tadi kita sudah belajar bersama-sama. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda dalam mempersiapkan tes Marlin atau Marlin tes dan mendapat skor sesuai yang Anda inginkan atau Anda harapkan dan dapat diterima di perusahaan-perusahaan yang bagus.
Dan jangan lupa ikuti terus video dari kami.